maknanya dia dilantik sebagai seorang dokter ya, bahwa secara pribadi dia dari mulai sekarang ya, dia harus mulai menyumbangkan pemikiran-pemikiran, ide dan gagasannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, ya. Itu yang paling penting. Ya. Bukan hanya sekedar gelar doktornya dipegang, ya, ya, yang dikejar selama 4 tahun setengah itu, ya, ya. Tapi setelah itu tidak ada karya apapun, ya, tidak ada pengabdian apapun buat ya, rakyat, bangsa dan negara. Ya. Itu sebenarnya ya, mana? Ya. Karena antara peningkatan kualitas ilmu dan pengabdian itu seimbang, ya, berimbang. Karena tujuannya adalah pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara. Bisa nggak cerita suka duka sedikit untuk teladan bagi keluarga yang lain? Ya, kami lahir dari keluarga yang terdidik dan berpendidikan. Ya. Bapaknya dokter juga, dan dia juga gigih, ya. Ya. Anaknya juga gigih. Ya. Kita semua mungkin satu rel, ya. Ya, ya. Kita satu dan menuju satu tujuan yang sama, ya, kebahagiaan keluarga, ya, disertai dengan kualitas ilmu yang tinggi, ya, dan bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya. Perjuangan menuju dokter enggak gampang ternyata. Ya. Saya enggak tahu apakah sistem yang harus kita tata, ya, apakah kualitas pribadi, ya, setiap individu mahasiswa, ya, yang lebih diutamakan. Ya. Tapi dari pengalaman yang saya lihat, ya, mungkin sistem dan tolok ukur, standar yang harus dibangun kembali. Karena jangan sampai banyak mahasiswa pasca sarjana strata S3 di tengah jalan lunglai, ya kan? Ya. Lunglai karena ketidakpastian, dan sistem yang kurang mendukung. Saya kira itu.